السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam menjalankan rangkaian ibadah sepanjang Ramadan. Semoga di ujung Ramadan, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam semua waktu yang istimewa maka bagian ujung lebih istimewa dibandingkan bagian dibandingkan bagian depan. Ramadan adalah waktu yang istimewa. Dan ujung Ramadan lebih istimewa dibandingkan awal Ramadan. Karena di ujung Ramadan ada Lailatul Qadar. Dan ini juga berlaku untuk waktu-waktu ibadah yang lain. Waktu malam itu waktu ibadah dan sepertiga malam yang terakhir lebih istimewa dibandingkan bagian awal. Sehingga sepertiga malam yang terakhir merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Demikian pula ketika 10 pertama bulan Dhul Hijjah yang itu merupakan waktu untuk ibadah. Puncaknya Allah taruh di bagian akhir yaitu tanggal 9 dan 10 Dhul Hijjah. Hari Jumat juga waktu ibadah, dan waktu yang mustajab di hari Jumat letaknya ada di setelah asar. Sehingga dalam syariat ini kita diajarkan bahwa bagian ujung lebih istimewa dibandingkan bagian awal, karena kita diminta untuk beribadah kepada Allah sampai di ujung, sehingga prestasi dalam hisab di dunia itu ditentukan di ujungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu dilihat dari khatimahnya, dari ujungnya. Karena itu, sebagaimana dalam kegiatan ibadah, dalam waktu-waktu ibadah, bagian ujung lebih afdal dibandingkan bagian awal. Maka demikian pula ketika kita menjalani sebagai hamba Allah yang beriman, bagian ujung dari kehidupan kita itulah yang menentukan. Siapa yang bisa sampai di ujung dalam kondisi baik, maka seluruh bagian depan dianggap baik. Kita mengenal ada istilah husnul khatimah dan ada suul khatimah. Orang yang mengalami husnul khatimah walaupun dia punya masa silam yang kelam, tapi keberadaan husnul khatimah akan menghapus masa silamnya yang mungkin sangat gelap. Kita tahu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulunya di masa jahiliyah mereka orang-orang yang jauh dari agama, jauh dari kebenaran. Bahkan di antara mereka ada yang mau membunuh Nabi, ada yang sudah berhasil membunuh Hamzah seperti Al-Wasi, ada yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang A ada yang B dan aneka pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka minum khamar, mereka berbuat syirik, mereka melakukan tindakan kejahatan A, B dan seterusnya. Tapi di saat mereka masuk Islam, mereka jadi pahlawan-pahlawan bagi kaum muslimin dan perjuangan mereka kita kenang dalam sejarah. Demikianlah manusia yang diberikan hidayah oleh Allah sehingga ketika di akhir hayatnya itu baik maka bagian depan yang mungkin penuh dengan kegelapan semuanya dianggap hilang. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan Atta ibu minat dhambi kaman la dhambalahu Orang yang bertobat dari perbuatan dosa Itu terhitung seperti tidak punya dosa Sehingga dalam perjalanan hidup kita Kita menyadari ada banyak sekali maksiat yang kita lakukan Maka di bagian, di bagian ujung Kita disyariatkan Perbanyaklah bertobat kepada Allah Memohon ampun dari semua kesalahan di masa silam dan di bagian ujung ini yang menentukan sejauh mana seorang hamba istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin yang kami hormati, dalam Islam kita diajarkan untuk menjadi hamba Allah beribadah kepada Allah sampai mati. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu hatta ya'tiyaka al-yaqin sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan makna al-yaqin ijma' ahli tafsir artinya adalah kematian. Kita terus beribadah kepada Allah bukan sampai pada titik tertentu, tapi puncaknya adalah kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beribadah kepada Allah sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau rajin sholat jamaah sampai mendekati wafat beliau. Mungkin hanya ada tiga atau dua kali sholat jamaah yang beliau tidak ikut karena beliau sakit yang sangat keras. Sementara sebelum-sebelumnya Nabi SAW selalu hadir sholat jamaah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa seorang Muslim, ketika beribadah kepada Allah, ujungnya adalah kematian. Demikian pula ketika kita berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, siapa yang berhasil di bagian ujung, maka dia mendapatkan keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya rajin di bagian awal. Kita sangat yakin, ya, dalam kegiatan semua masjid di bulan Ramadan, rata-rata di bagian awal sama bagian akhir, rame yang mana, Pak? Rame awal, kenapa rame awal? Makanannya masih banyak, ya snacknya masih banyak. Rata-rata demikian, sehingga subuh mungkin ya yang hadir di Masjid Al Mukarrama lebih banyak lagi dibandingkan yang sekarang. Demikian pula ketika Isya dan Teraweh, termasuk juga sholat-sholat yang lain. Orang grafiknya ketika di bagian awal naik langsung di puncak, lalu turun, ada yang long tailnya hilang, ya sehingga di tanggal tertentu dia sudah hilang dari masjid, hilang dari ketaatan. Padahal siapa yang berhasil di ujung itulah kuncinya. Karena itu bapak ibu yang kami hormati, kalau kita membandingkan ya, hampir di semua negara itu ada orang malas pak. Di Indonesia ada orang malas ya, yang tipenya itu rame di depan, hilang di belakang. Di Saudi juga ada orang malas pak. Cuman di sana teknisnya beda. Hilang di depan, ramai di belakang. Jadi remaja-remaja Saudi yang mereka tidak punya uh, apa kebiasaan senang ke masjid, ya sebagaimana umumnya pada remaja-remaja yang lainnya, suka duduk-duduk di pinggir jalan, kadang kumpul sama temennya di kafe dan seterusnya. Tapi kalau akhir Ramadan, mereka meramaikan masjid datang ke masjid ikut kiamul lail karena mereka tahu lailatul qadar ada di sana ya, cuman sangat disayangkan pemahaman orang malas di Indonesia tidak seperti di sana pak kalau ande kan pemahamannya sama mungkin kita ramunya di belakang tapi karena mereka tidak punya pemahaman seperti itu akhirnya ramunya di depan hilang di bagian belakang baik tapi secara prinsip itu sama namun jamaah yang berhasil di belakang itu lebih baik. Sebab yang belakang inilah yang menentukan. Maka dalam semua kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, jadikan bagian depan itu sebagai mukaddimah untuk menunjang bagian belakang. Sehingga saat kita rajin di bagian depan, semoga nanti di bagian belakang kita lebih rajin. Maka di 10 terakhir bulan Ramadan, Jangan samakan dengan bagian awal Ramadan Jangan samakan Bapak Ibu Terus gimana Pak? Buat rencana yang lebih matang dan lebih kuat Sehingga kegiatan ibadah yang kita lakukan Sudahlah di bagian 10 terakhir ini dibuat lebih capek Tidak masalah lebih capek Kita tidak mungkin bisa mengalahkan Dengan saudara-saudara kita yang saat ini berada di tanah suci mereka begitu lelah ketika ibadah, sampai ketika pulang sakit, bawa batu, kecapean, dan seterusnya. Nah, kalau bisa di Indonesia, walaupun tujuannya bukan untuk nyari sakit, ya, kalau bisa di Indonesia jangan sampai kita kalah dengan mereka yang ada di tanah suci. Kita beribadah di tanah air, mengejar mereka yang berada di tanah suci. Semoga di bagian ujung ini Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa semakin rajin ibadah, ngegasnya makin pol, walaupun bisa jadi sedikit melelahkan, namun itulah arti dari sebuah perjuangan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.